Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan semalam saya yakin dan percaya teman-teman semua pasti tidur dengan penuh senyuman. Karena apa? Semalam Timnas Indonesia U19 telah melakar sejarah ya apabila berjaya mengalahkan Timnas Argentina. Argentina merupakan sang juara dunia dalam sepak bola ya. Dan perlu diingat bahwa Timnas Indonesia saat ini telah jauh berubah lebih baik berbanding dengan yang dulu, baik dari tim senior maupun junior ya. Semalam Indonesia di babak pertama ya, di situ saya melihat Timnas Indonesia U19 belum lagi melakukan semaksimal ya pada babak yang pertama. Tetapi setelah babak pertama itu, Indonesia kebobolan satu jaringan ya. Argentina telah berjaya mencetak jaringan dahulu ya. Selepas itu pada babak yang kedua, disitulah kebangkitan semangat Timnas Indonesia menyebabkan Indonesia melakukan satu perubahan ya, dari segi corak permainan dorang dan juga dari segi jaringan. Mereka telah berjaya menghasilkan 2 gol. Jadi Indonesia semalam begitu sempurna ya cara mereka bermain, walaupun pada usia U19, tetapi mereka ini kena ingat menghadapi tim nomor 1 dunia, juara dunia di peringkat FIFA. Guys, bila melihat kejayaan Indonesia melangkah ke putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, saya melihat ya pelbagai cabaran dan juga reaksi bagi negara-negara ASEAN berkaitan dengan kemajuan serta peningkatan Timnas Indonesia saat ini. Dan walaupun begitu ya, saya melihat dari segi kepimpinan di peringkat Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu diketuai oleh Pak Erick Thohir, di sini ada lagi satu keunikan guys. Ternyata Pak Erick Thohir ini merupakan salah seorang pemimpin yang betul-betul memahami selok-belok sepak bola. Dan dia ini masih mempunyai klub ya di Eropah, serta sebelum ini dia merupakan mantan bos Inter Milan. Sebelum ini saya pernah dengar juga Inter Milan, tetapi saya tidak tahu siapa pemiliknya. Ternyata orang itu asal dari Indonesia, yaitu Pak Erick Thohir. Dan bila melihat ya cabaran yang akan dihadapi oleh negara-negara ASEAN apabila Indonesia sudah mendahului negara-negara ASEAN ini, yaitu dari segi peningkatan persaingan ya, dan juga tekanan di peringkat fans-fans negara-negara yang ada di ASEAN ini terhadap tim-tim mereka. Karena bila melihat ya bagaimana momentum Timnas Indonesia saat ini, mereka cukup laju. Dan juga bukan itu saja, di sini apabila perlawanan semalamnya Indonesia mengalahkan Timnas Argentina, dikatakan di sini mengaku kaget ya, pelatih Argentina menyesal bawa pemain lokal lawan Timnas Indonesia U20. Jadi bermakna di sini pemain-pemain Timnas Argentina semalam itu adalah pemain-pemain lokal. Jadi nampaknya di sini sungguh pun Argentina berada ranking yang teratas ya, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa itulah kekuatan sebenar. Dan saya melihat begitu juga pada Indonesia. Sekarang ini bila melihat Timnas Indonesia berada ranking 133, itu tidak bermakna Timnas Indonesia itu berada di posisi begitu. Tetapi apa yang pastinya, apabila sudah laga berlangsung, disitulah hasilnya. Dan ramai yang mengharapkan bahwa untuk putaran yang ketiga ini, Timnas Indonesia dapat bermain dengan maksimal ya. Apapun, coba kita saksikan di sini bagaimana pengakuan pelatih Argentina ini. Katanya dia menyesal bawa pemain lokal lawan Timnas Indonesia semalam sehingga mereka dibelasa, dikalahkan 2-1 oleh Timnas Indonesia. So, langsung kita semak info ini. Argentina andalkan pemain regional lawan Timnas U20. Fakta menarik, Indra Syafri sang jurutaktik Garuda Muda, pelatih lokal Indonesia minim Sintayong beri wejangan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coach Sintayong, Indra Syafri, Bima Sakti, Pak Erick Thohir ya. Federasi memang
mantap lah PSSI Indonesia. Indra Syafri bawa nama Sintayong. Iyalah, biasa dorong berkolaborasi kan. Menghadapi perlawanan yang berat yakni Argentina di laga perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U20 datang pada mini turnamen kali ini dengan status juara Piala AFF U19 beberapa waktu yang lalu. Sementara menyelesaikan agenda tur di Jepang sebagai juara melawan tim Universitas Shizuoka, timnas Korea Selatan U20 dan timnas Jepang U20, Argentina merebut gelar juara tanpa terkalahkan dengan rincian 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Skuad Argentina U20 sendiri dilatih oleh Claudio Cugnali. Rombongan pemain yang dibawa dalam tur Asia kali ini didominasi oleh pemain klub-klub divisi kedua Liga Argentina atau disebut Primera Nacional. Sementara terdapat 2 pemain dari divisi ketiga atau Primera B. Tak jauh berbeda, Indra Syafri juga mengandalkan pemain lokal antara Welber, Jardim, dan Jens Raven harus fokus bersama dengan klub masing-masing. Oh, Jens Raven. Pada pertandingan kali ini, kualitas pemain timnas Indonesia U20 menurun. Memang ajang uji coba bertajuk turnamen semacam ini bisa dijadikan sebagai ajang pemanasan bagi skuad Garuda U20, yakni sebelum berlaga di babak kualifikasi pada Piala Asia nantinya. Akan tetapi hal ini bisa memberikan pengalaman bagi para pemain untuk merasakan atmosfer kompetisi dan melawan tim-tim yang secara kekuatan lebih kuat. Menariknya kepada media cara Korea Selatan mengasah mental Korea, Indra Syafri juga memuji peran besar dari Sintayong untuk timnas Indonesia. Sebagai mantan direktur taktik timnas Indonesia, Indra Syafri bersyukur bisa bekerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Indra Syafri berjanji akan menentukan komposisi dan format pemain timnas U20 menuju Piala Asia yang didasarkan atas hasil Seoul Earth on Ice Cup 2024. Indra Syafri. Fakta menarik Indra Syafri, sang juru taktik Garuda Muda. Sang juru taktik ya? Pertama, sumbangkan 4 gelar. Oh, ini taktiknya. Sumbangkan 4 gelar. Indra Syafri dapat dikatakan menjadi salah satu pelatih timnas Indonesia tersukses sepanjang masa. Ia telah mempersembahkan 4 trofi untuk tim kelompok umur merah putih. Piala AFF U19 banyak lah kejayaan Indonesia yang diraih juru taktik berusia 61 tahun ini. 6 tahun berselang, Indra kembali mengangkat trofi bersama timnas U22 Indonesia di Piala AFF U22 2019. Kemudian tahun lalu pelatih yang identik dengan kumis tersebut juga berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 yang pertama sejak 32 tahun silam untuk timnas Indonesia. Terakhir, Piala AFF U19 2024 menjadi trofi pertamanya. Nah, ini sejarah-sejarah rekod kejayaan Indonesia. Tangan dingin Indra Syafri belum terbukti di kancah Asia. Kedua, menjabat sebagai direktur teknik. Masing-masing mbak ada kepakaran kan? Selain menjadi pelatih timnas U19 Indonesia, saat ini Indra Syafri juga tercatat masih menjabat sebagai direktur PSSI. Posisi itu ditempatinya sejak 2020 saat PSSI masih berada di bawah kepemimpinan Muhammad Iriawan. Indra Syafri menggantikan Danur Windo yang sebelumnya menjabat sebagai direktur PSSI sejak 2017-2020. Kini PSSI pun juga tengah mencari direktur teknik baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya pun dikabarkan sudah mengantongi beberapa nama dari Jerman. Ada lagi pemain mau dimasukkan. Tiga, sudah lebih dari 20 tahun di PSSI. Lama ya guys. Bermakna dia memahami betul silok-belok. Indra Syafri bisa dibilang menjadi salah satu sosok pelatih terlama yang berada di PSSI. Ia pertama kali mengemban tugas sebagai instruktur dan memandu bakat PSSI pada 2009. Setelah itu dia ditunjuk sebagai pelatih timnas U16 pada 2011. Dari sini, tonggak kepelatihan Indra Syafri dimulai. Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu banyak menukangi berbagai tim kelompok umur. Mulai dari tim U16, U19, U20, U22, U23, hingga U24. Kategori ya?
Apa nih? Shin Tae-yong. Pelatih lokal Indonesia minim Shin Tae-yong beri wejangan. Wejangan? Apa tuh wejangan, guys? Kabar menarik datang dari Shin Tae-yong yang memberikan wejangan kepada para pelatih lokal lantaran mulai terpinggirkan di kasta teratas Liga Indonesia atau BRI Liga 1. Sebagaimana diketahui, pada BRI Liga 1 2024-2025, hanya ada 4 tim yang menggunakan jasa pelatih lokal, yakni Semen Padang dengan Hendry Susilo, Maluk United dengan Imron Nahumarudi, Barito Putra dengan Rahmat Darmawan, dan Madura United dengan Widodo C. Putro. Para pelatih lokal tersebut dikepung oleh juru taktik asing yang tersebar di 14 klub lainnya. Dalam kanal YouTube KBS World Indonesia, Shin Tae-yong memberikan tips untuk menjadi pelatih hebat. Kedekatan dengan pemain adalah salah juga satu kunci keberhasilan sebagai pelatih. Shin Tae-yong sendiri percaya bahwa memberi pujian dan motivasi kepada pemain adalah cara sederhana untuk menjadi pelatih yang baik. Pelatih berusia 53 tahun ini pun juga menyatakan bahwa menjadi pelatih yang baik berarti memberikan yang terbaik untuk pemain. Di lapangan, ia mengontrol permainan, tapi di luar lapangan ia memastikan pemain mendapatkan istirahat dan kenyamanan yang maksimal. Bahkan jika itu bertentangan dengan federasi. Macam adik-beradik lah dorang. Pentingnya fokus pada kelebihan tim daripada kekurangan. Jika tim memiliki 6 atau 7 kelebihan, pasti ada beberapa kelemahan. Fokuslah pada kekuatan dan rawat kelebihan tersebut. Ini akan lebih bermanfaat bagi tim. Ujar Shin Tae-yong dalam siniar di YouTube Tri Pro TV. Tentu hal tersebut berbeda yang dilakukan Indra Syafri, contohnya sebagai pelatih timnas U20. Indra memang terkenal handal dalam membangun kedekatan dengan pemain. Namun ketegasan seorang pelatih dalam membangun kedisiplinan pemain juga penting demi membangkitkan mental untuk menghadapi lawan-lawan kuat level Asia bahkan dunia. Betul lah, memang bila melihat ya, sejak timnas Indonesia ini telah berubah ya, dari segi reaksi negara-negara ASEAN dan juga seluruh negara-negara yang ada bermain dengan timnas Indonesia, mereka sangat memberi satu pujian yang sangat seimbang lah bila melihat tentang prestasi kekuatan timnas Indonesia ya. Di situlah bukan sejak Argentina tetapi tim-tim yang lain juga turut respect terhadap pembangunan persepak bolaan di Indonesia. Jadi pujian dan inspirasi ini banyak daripada negara-negara ASEAN juga guys. Dan ini juga salah satu cara ya untuk mendorong tim-tim yang ada di ASEAN ini agar selari sama seperti timnas Indonesia. Dan disebabkan juga apabila Indonesia ini sentiasa mendapat kedudukan yang baik ya dari segi analisa dan strategi ya, tim-tim yang ada di ASEAN ini telah berubah juga. Jadi dia punya dampak, saya nampak di sini sangat positif ya apabila Indonesia membawa ya sepak bola mereka lebih baik berbanding dengan beberapa negara di ASEAN ini. Ini akan memberi perubahan yang sangat besar terhadap tim-tim yang ada di ASEAN ini. Dan bila melihat ya, timnas Indonesia sebelum ini pernah menghadapi Argentina pada awal mulanya Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum. Di situ Indonesia dikalahkan, dan mungkin di sinilah mereka ya mungkin pelatih-pelatih melihat apa strategi yang mereka lakukan untuk mengalahkan Argentina. Dan semalam itu adalah perlawanan balas dendam lah. Sebelum ini tim senior dikalahkan, tetapi tim junior mereka bisa mengalahkan, repeat balik mengalahkan timnas Argentina guys. Jadi dari segi pengajarannya saya lihat di sini ya, dari segi kejayaan Indonesia ini mungkin menunjukkan bahwa pelaburan dalam pembangunan bola sepak dalam jangka yang panjang ya, termasuk pembangunan pemain dan juga pengurusan profesional. Jadi itu adalah pengajaran yang mungkin boleh diambil sebagai satu inspirasi bagaimana Indonesia membentuk tim mereka sehingga dapat dijadikan satu contoh ya di ASEAN ini, karena mereka telah membuktikan bahwa tim mereka ini bisa seiring dengan tim-tim yang lebih besar lah ya guys. Dan saya kira mungkin kalau 4 atau 5 tahun ke depan ini lagi, sekiranya berlanjutan seumpama ini kaedah yang dilakukan oleh Indonesia,
untuk ke depan ini pastinya timnas Indonesia untuk pemain timnas seniornya memang jauh berubah lagi. Dan sekarang ini pun dari tim senior junior dia punya dari segi bagaimana taktik dan juga strategi mereka hampir sama karena berpandukan juga pada Coach Shin Tae-yong. Jadi ini yang membuatkan publik ASEAN ini guys rasa begitu kagum ya melihat perkembangan timnas Indonesia. Dan apabila melihat ya apa yang telah dilakukan oleh Indonesia, mereka sehingga mendirikan training center untuk pemain-pemain ini untuk jangka masa yang panjang. Jadi inilah satu keunikan yang ada pada Indonesia. Dan dikatakan di sini pelatih Argentina menyesal bawa pemain lokal lawan timnas Indonesia. Jadi bukan pelatih Argentina saja tetapi pelatih-pelatih yang ada di ASEAN ini saya lihat ya di media sosial mereka juga rasa terkejut ya melihat bagaimana Indonesia bisa mengalahkan timnas Argentina. Jadi kuncinya pada strategi dan juga bagaimana sang pelatih itu mengatur pasukan masing-masing. Jadi guys, apapun selamat ya ke atas timnas Indonesia semalam dan selepas ini akan menentang Korea Selatan serta Thailand ya. Jadi di situ pasti akan lebih seru lagi penampilan timnas Indonesia. Jadi itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.